qiyamah. Adapun pahala dibalas di akhirat. Faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Barang siapa yang dimasuk dalam syurga, dijauh pada api neraka, kita paling beruntung. Sebab tu tuan-tuan kena ingat, kita akan mati. Bila mati tuan-tuan, mati ni wajib. Bila nak mati itu kita akan lalu sakaratul maut. Sakaratul maut ni cukup menyedihkan dan menggerunkan. Tuan-tuan ingat tak kisah bagaimana Nabi SAW menghambus nafas terakhir? Saya nak cerita ini dulu. Kemudian kita ambil rentitan bagaimana kita nak menghadapi dia. Nabi tuan-tuan, ketika pagi 12 Rabiul Awal, masa tu Bilal melaungkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi dah bangun tuan-tuan. Dalam apa nama kisah Sul Ambiyak kata, Nabi panggil anaknya Fatimah. Sebab rumah Nabi ialah rumah Sayyidatina Aisyah. Fatimah ni di belakang. Rumah Sofia, rumah Hafsah semua di tepi ni. Rumah itu semua diruntuhkan. Kalau tuan-tuan nak tahu, yang Nabi duduk sekarang ini ialah rumah Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Ini mayat Nabi. Ini mayat Sayyidina Abu Bakar. Dan ini satu lagi mayat ialah Sayyidina Umar. Tuan-tuan tahu atau tidak, ada kosong lagi di belakang. Siapakah dia? Nabi pernah meriwayatkan hadis ini kepada Sayyidatina Aisyah. Siapa di belakang ini? Siapa? Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa akan dikebumikan di sini. Dan dia akan duduk di Madinah dan berkahwin dengan orang Madinah. Pasti berlaku tuan-tuan. Ketika mana Bilal melaungkan azan, dia beritahu, wahai Fatimah, hari ini aku uzur. Kau pergi dekat masjid, bagi tahu kata, lantik salah seorang jadi imam. Tuan-tuan nak tahu, ini rumah Sayyidatina Aisyah. Ini rumah Sayyidatina Fatimah. Belakang ini ialah tempat Ahli Sufah. Sebenarnya bukan tempat Ahli Sufah. Ahli Sufah di seluruh sini. Ini ialah mihrab Nabi. Ini ialah mimbar. Betul-betul dengan mimbar ialah tempat tinggi Bilal Azan. Kalau tuan-tuan pergi Madinah, tempat tinggi itulah tempat asal Bilal Azan sampai sekarang dikekalkan. Ketika mana Fatimah keluar daripada rumah, dekat aja 50 meter ya. Bila nak beritahu Bilal, kata Nabi suruh lantik salah seorang jadi imam. Masa itulah disebut dalam kisah Sayyidina Ali, suaminya dengan Salman. Bangun tuan-tuan, pergi rumah Nabi, mereka tak tanya banyak. Mereka angkat Nabi datang ke masjid. Uzur pun datang masjid. Kita kadang-kadang tak uzur pun tak datang. Saya tengok abang kita kan, walaupun mata tak nampak, datang rumah Allah. Tapi ada di kalangan kita, mata celik, tak nampak jalan nak datang rumah Allah. Itu yang sedih. Walaupun tak nampak, tapi hati dah nampak. Ketika mana Nabi SAW sampai, Nabi tolak. Wahai Abu Bakar, naiklah engkau jadi imam. Baru Sayyidina Abu Bakar langkah ke depan. Itu namanya pemimpin melalui teladan. Tak suruh tak akan buat. Dia akan tunggu dulu. Ha, silah. Kita tak berebut tuan-tuan nak jadi pemimpin. Yang peningung. Ingat. Nak jadi engkau jadi imam. Baru Sayyidina Abu Bakar langkah. Bila dia langkah ke depan, dia angkat takbir, berlinang air matanya. Tuan-tuan tahu kenapa? Kerana dia tahu pagi ini, pagi terakhir, Nabi akan tinggalkan umat seluruhnya. Kemudian bila dia baca Fatihah, menangis dia. Sahabat di belakang, kenapa Sayyidina Abu Bakar menangis? Sedangkan Nabi di belakang. Bila dia baca surah Wama Muhammadun illa rasul qad qalat min qabli rusul, menangis dia, sebab dia. Habis mahyang dia bagi salam, sahabat tanya, wahai Abu Bakar, kenapa engkau menangis? Apa kata Abu Bakar? Kamu tak tahukah pagi ini, pagi yang terakhir, Nabi akan tinggalkan kita semua. Baru sahabat sebab. Nabi biasa saja. Lalu diangkat Nabi balik ke rumah. Bila sampai di rumah, dalam kitab kata Nabi bagi tahu dekat Fatimah, wahai Fatimah, kalau ada sesiapa nak jumpa aku, kata aku uzur. Aku tak nak terima tetamu. Selang beberapa ketika tuan-tuan, rumah Nabi diketuk orang. Fatimah keluar bergegas nak bagi tahu, kata Nabi tak nak terima tetamu. Tiba-tiba bila dia buka pintu tuan-tuan, dalam kisah Sul Anbiya kata, di depan rumah Nabi ada seorang lelaki memakai baju putih. Bila dia tengok wajah lelaki ini, seram sejuk dia. Dia tutup pintu, dia masuk. Sayyidina Fatimah masuk. Ya Rasulullah, Nabi ni walaupun bapak dia, dia tak sebut bapakku ya abati, tapi dia sebut ya Rasulullah. Tengok, kita kadang-kadang sebut Muhammad, kita relax aja. Kau nak selawat pun tidak, no.
kadang-kadang sambung pun tidak. Ini surah Al-Jumaat tuan-tuan. Khatib. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Suruh selawat tidak? Kita selawat tak masa tu? Dengan nyenyaknya. Tidak. Tu pun kita doa sah. Aku dijaminai syurga Firdaus. Allahu Akbar. Nabi SAW tuan-tuan. Bila diberitahu macam tu, Nabi kata, benarkan dia masuk, dialah yang memutuskan nikmat dan kelazatan dunia ini. Dialah Israel. Israel menyerupai seorang lelaki masuk. Masuk, kata dalam kitab, duduk sebelah kiri Nabi. Menyerupai seorang lelaki. Lalu Nabi kata, ya Israel, apakah telah sampai ajalku? Lalu Israel kata apa? Ya Rasulullah, aku telah mencari akan umurmu. Pagi ini pagi yang terakhir untuk kamu, ya Rasulullah. Tuan-tuan nak tahu dah, orang yang nak mati dalam kitab kata sakaratul maut, dalam al-iqtida' qablal maut, dihuraikan oleh Dr. Aid Al-Qarni. Kita nak mati ni tuan, Allah akan bagi ilham kepada orang beriman. Di antaranya alamat yang pertama, Allah bagi ilham setahun sebelum tu. Setahun. Kemudian 6 bulan sebelum tu. Kemudian tuan-tuan 3 bulan, 2 bulan, sebulan, 40 hari sebelum tu. Kemudian diberikan alamat kepada orang yang beriman ni 7 hari sebelum dia mati. Kemudian dia bagi alamat yang terakhir sebelum dia nak mati. Dan tuan-tuan, bila ditarik nyawa dalam keadaan sakit tu, orang beriman akan rasa lastnya nikmat. Nanti saya akan cerita. Bila Nabi SAW tengok-tengok Jibril, apakah telah sampai umurku, ya Rasulullah, hari ini hari terakhir untuk kamu, ya Rasulullah. Lalu Nabi tanya, ya Israel, mana Jibril AS yang sentiasa bersama aku ketika susah, ketika senang, mana dia? Jibril duduk langit ketujuh, turun menyerupai seorang lelaki, duduk sebelah kanan Nabi. Aku di sini, ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, ya Jibril, kenapa tidak bersama denganku di saat kematianku? Apa kata Jibril? Ya Rasulullah, aku tak mampu nak tengok saat kematian kamu, ya Rasulullah. Lalu Nabi kata, aku ni kekasih Allah. Aku Habibullah. Apakah mati ni sakit bagi kekasih Allah? Apa kata Jibril? Walaupun engkau kekasih Allah, mati ni sakit, ya Rasulullah. Saya nak tanya tuan-tuan yang ada dekat Masjid As-Salam, kita ni kekasih Allah kah? Kita Habibullah kah? Kita Khalilullah kah? Kita makhluk biasa, tidak? Yang melakukan dosa dan maksiat, bagaimana saat kematian kita? Cuba renung tengok tuan-tuan. Mati ni wajib. Kullu nafsin za'iqatul maut. Pasti mati. Lalu Nabi kata, ya Jibril, apa aku perolehi bila aku mati? Lalu Nabi kata apa? Nah, Jibril kata, kamu yang pertama masuk surga. Kamu dinanti oleh para malaikat daripada langit dunia sampai Sidratul Muntaha. Kamu akan bertemu dengan Allah. Kamulah yang akan masuk surga lebih awal. Kamu yang akan bagi syafaat. Disebut satu-satu. Kemudian Nabi kata, ya Jibril, bagaimana dengan umatku? Kita, kita tuan-tuan, yang nama Abdullah, yang nama Muhammad, yang nama Razak, yang nama Maryam, yang nama Fatimah, yang nama Batisha, yang nama Perere Andre, yang nama Yusuf Aslam, semua ni, yang nama Najib, yang nama Rosmah sekalian, semua ni, bagaimana dengan umatku? Nabi kata. Lalu Jibril kata, umatmu yang pertama masuk surga, ada masuk surga tanpa hisab, dan kamulah yang akan bagi syafaat kepada mereka. Nabi pun tenang. Ya Israel, ambillah nyawaku. Tuan-tuan tahu nyawa Nabi ditarik melalui mana? Melalui kaki. Dalam kitab kata ditarik. Ditarik dengan lemah lembut. Nabi kekasih Allah tuan-tuan. Bukan macam kita, banyak dosa. Nabi tak pernah buat dosa. Nabi maksum. Ditarik daripada hujung kaki ni. Dalam kitab kata bila sampai dekat lututnya, Nabi kuatkan suara. Innal mauta li sakarat. Sesungguhnya mati ini ada sakaratul maut. Lalu dia kata, ya Israel, mudahkan. Aku kekasih Allah. Dalam kitab kata menangis Israel dan Jibril. Ya Rasulullah, walaupun engkau kekasih Allah, ini paling mudah, ya Rasulullah. Cuba renung tengok. Kita kekasih Allah lah. Hari ini ada orang subuh tak semayang. Ada orang semayang subuh pukul 9 pun ada. Hari ini ada perempuan-perempuan yang dedah aurat. Yang dedah tu siapa? Isteri kita. Ada perempuan-perempuan yang dedah ke aurat belasan tahun. Yang dedah perempuan tu siapa? Anak kita.
itu pun kita duk rasa aku jamin surga Allah. Masya Allah. Lalu Nabi kata, kalau demikian, ambil nyawaku. Ditarik nyawa Nabi ni daripada lututnya sampai ke pusatnya. Nabi kuatkan suara, Allah ya Israel, mudahkan aku kekasih Allah. Menangis Israel. Ya Rasulullah, ini paling mudah ya Rasulullah. Tak ada lagi ya Rasulullah. Tak ada lagi tuan-tuan tu kekasih Allah. Macam mana dengan kita? Cuba renung tengok. Lalu Nabi kata, kalau demikian ambil nyawaku. Ditarik daripada pusat ni sampai dekat dada. Inilah yang disebut ghar-gharah. Ghar-gharah tu apa? Sakaratul maut. Ini kita akan alami ghar-gharah. Dada berolak. Bila dada berolak disebut dalam Quran, kalla ketahuilah iza balagati taraqi, ketika nyawa sampai dekat halqum, wa qila man, katakan kepada orang yang nak mati, ra, siapa boleh tolong kamu, wa dhanna annahu al-firaq, siapa pun tak boleh tolong. Sampai dekat sini tak boleh tolonglah tuan-tuan. Siapa boleh tolong? Tak ada. Kecuali apa? Amalan kita. Lalu bila dada ni berolak, Nabi sebut lagi apa? Allah ya Israel, aku kekasih Allah menghadapi saat kematian yang cukup memeritkan. Bagaimana dengan umatku? Nabi kata, tengok, Nabi nak mati pun ingat kita. Kita hidup 40 tahun lupa Nabi. Kita hidup 60 tahun langgar apa yang Nabi suruh. Allahu Akbar. Bagaimana umatku? Lalu Nabi kata, boleh atau tidak wahai Israel, kau letakkan sakit nak mati umatku daripada aku sampai akhir zaman, sampai kita ni, biar aku merasai sakit, mereka tidak. Apa kata Israel? Tak boleh ya Rasulullah, umatmu bergantung dengan amalannya. Kan Allah sebut, faman kana yarju liqa'a rabbihi, barang siapa yang nak bertemu Tuhan nak mati, falyamal amalan salihah, buat amal soleh, buat amal soleh. Dan jangan kamu syirikkan amal soleh dengan sesuatu. Amal soleh kita lah boleh tolong kita. Saya nak tanyalah abang, tuan-tuan, kakak, hebat sangat ke amal soleh kita? Semayang kita hebat ke? Puasa kita hebat ke? Ilmu kita hebat ke? Cuba bayang tengok saat kematian kita. Baru satu ni, baru sakaratul maut. Ditarik ni. Selalu umatmu bergantung dengan amalannya. Tak boleh tolong tuan-tuan. Bila tak boleh turun, ditarik nyawa Nabi ni sampai halqum ni. Sebab tu kata ulama, bila nyawa dah sampai dekat halqum, nak buat apa tak guna dah. Masa tu mula boleh cakap lagi, aku ada tanah, bagi tahu dekat anak, tangan tak boleh angkat dah, aku nak wakaf dekat masjid. Kata ulama, tak boleh tunai dah, sebab tanah tu bukan milik dia, dia nak mati dah. Bila nak mati dah, dia nak wakaf. Aku ada van, van tu bagi dekat masjid lah. Tangan tak boleh angkat dah, tapi mulut berbicara. Nyawa dapat sini lah, dekat sini. Masa tu tak boleh tunaikan tanggungjawab kepada waris ni. Sebab tanah itu milik kita yang hidup. Van itu milik anak-anak untuk faraid. Ni sebelum tangan kaku, sebelum tangan tak bergerak, kaki tak boleh berjalan, nak buat apa sekarang? Ha? Aku nak wakaf, aku nak sedekah, aku nak buat baik, aku nak semayang. Ha, sekarang, bila sampai dekat sini tuan-tuan nyawa, lalu Nabi kata apa tuan-tuan? Walaupun orang petikai, tapi ini paling mutawatir. Dalam Riyadhus Salihin disebut, Nabi sebut, salah, 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 jaga sembahyang kamu, jaga sembahyang kamu, jaga sembahyang. Yang pun mati itu Nabi sebut ketika hidupnya. Semasa dia sakit tuan-tuan, Nabi sentiasa sebut, umati, umati, umati. Tapi masa matinya Nabi sebut, salah, 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 jaga sembahyang, jaga sembahyang. Lalu ruhnya ditarik tuan-tuan daripada lidahnya melalui ubun-ubunnya. Maka keluarlah ruh daripada ubun-ubun. Sebab tu orang yang baru lahir, ubun-ubunnya lembut sebab ruh masuk sini dan akan keluar melalui sini. Ditarik tuan-tuan, bila tarik, tuan-tuan nak tahu dalam kitab kata, orang beriman dia akan tengok ruhnya keluar. Dia akan tengok ruhnya keluar. Tuan-tuan tengok dah, ada seorang ulama di Mesir, dia sedang bagi ceramah. Tiba-tiba Israel ambil nyawanya. Tengah ceramah, dia tengok ruhnya keluar. Di dahi dia ada kalimah Allah. Tuan-tuan pernah tengok tak? Tuan-tuan YouTube tak buka. Tuan-tuan ada Nokia 3310 kan, nak buat macam mana? Yang boleh tekan lampu keluar ke depan tu. Yang tu yang susah tuan-tuan. Dulu kini selamanya. Ha. Sampai tak pernah baca Facebook apa tak tahu tuan-tuan. Ha, tu yang tak faham tuan-tuan. Ni tengok. Dia tengok rohnya.
Allahumma salli ala Muhammad. Dia tengok roh keluar. Di dahi dia kalimah Allah. Daripada orang Mesir, tuan-tuan, mati tengah mengajar, rohnya keluar melalui ubun-ubunnya. Nabi pun keluar. Bila keluar pada ubun, tersebarlah haruman kasturi yang tak dapat dicium oleh manusia dan jin. Allah, tuan-tuan, itu kehebatan Nabi. Mati ni wajib. Saya cerita dekat ni pelajar perempuan ni, dia senyap sambil bunyi menangis, tuan-tuan. Saya kata lagi, itu baru satu, adik. Kematian ni wajib, adik. Bukan saja kematian, adik. Lepas daripada sakaratul maut, kita akan masuk satu alam yang kedua. Tuan-tuan tahu apa dia? Alam barzah. Alam barzah ni yang disebut raudatun min riyadil jinan. Di antara taman-taman syurga. Au hufarun min hufarin niran. Lubang-lubang neraka. Ni. Sebab itu Saidina Osman, ketika dia lalu dekat kubur, dia pensan. Dia pensan, tuan-tuan. Orang angkat balik. Bila angkat balik, baru dia sedar. Orang tanya, wahai Amir Mukminin, kenapa kamu pingsan? Dia kata apa? Aku alam rahim, aku duduk bersama dengan mak di dalam perut. Aku alam dunia, aku duduk dengan kamu semua. Tapi aku alam kubur, aku seorang-seorang aja. Macam mana aku tak menangis dan pingsan, dia kata. Tuan-tuan, kita akan lalu. Pertama, sakaratul maut. Yang kedua, alam barzah, alam kubur. Alam barzah ni, tuan-tuan, cukup menggerunkan. Sebab tu kalau bolehlah, mak ayah kita mati, kita yang turun jenazah mak, jenazah ayah kita. Kalaulah kita turun jenazah mak ayah kita, anak-anak tengok, anak-anak akan turun jenazah kita. Banyak di kalangan kita, tuan-tuan, mak mati, ayah mati, duduk tepi pagar aja. Sebab tu kalau boleh, anak-anak muda yang ada, ada mak ayah, bila mereka mati, kita turun jenazah. Pegang jenazah, baca doa. Allahumma anta rabbaha. Kalau perempuan, kalau lelaki, Allahumma anta rabbahu wa anta khalaqtahu wa anta hadaitahu lil Islam wa anta qabadta ruhahu wa anta a'lamu sirran wa alaniyatahu. Allahumma faghfirli wa lahu, ya Allah. Betul. Kalau lelaki ya, kalau ayah, kalau perempuan, Allahumma filaha. Allahumma faf, Allah, Allahumma anta rabbaha. Betul. Bila dakwah turun, tuan-tuan, turun jenazah, buka ikatan. Lepas buka ikatan, kita anak pusing jenazah mak. Arah kiblat. Kiblat sana, pusing. Biar muka menghadap kiblat. Kemudian kita sunat ambil 3 gumpalan tanah. Tanah yang pertama, letak depan muka. Anak baca, minha khalaqnakum. Daripada tanah ini, kamu dijadikan. Letak. Ambil satu lagi, buat gumpalan. Letak di belakang. Wafiha nu'idukum. Kepada tanah, kamu kembali. Ambil satu lagi, letak dekat tulang sulbi. Wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Daripada tanah inilah kamu akan dihidupkan semula. Saya nak tanya abang, mak kita mati, kitakah yang turun jenazah? Kitakah yang pegang mak? Kita duduk tepi pagar. Isak okok. Habis. Turun. Sagi habis semua turun, jumpa saya, bayar upah. Orang ajar betul. Dia sanggup nak bagi upah, sedangkan mak ayahnya dalam kubur. Dia doa pun tidak. Dia semayang pun tidak. Ramai anak muda usung masuk dalam masjid, semayang pun tidak. Sedangkan simple saja. Allahu Akbar. Niat macam mana? Saja aku semayang atas ini jenazah. Niat seperti niat imam, mudah. Kalau tak tahu lelaki perempuan, kita tak tahu nak niat. Saja aku semayang atas ini jenazah. Niat seperti niat imam. Kalau tuan-tuan pergi dekat Mekah, Madinah, dia akan sebut as-salatu alal amwat watif yarhamkumullah. Kita tak tahu mayat ni lelaki ke perempuan, kanak-kanak ke. Tenang aja. Saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Tenang aja. Di sini pun macam tu juga. Kalau kita tak tahu, tuan-tuan, kita duduk di belakang, kita tak tahu lelaki perempuan, kita saja aku semayang atas ini jenazah, niat seperti niat imam. Lepas tu, Allahu Akbar. Mudah je abang. Baca apa? Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah sampai waladhalin amin. Allahu Akbar. Baca apa? Selawat. Allahumma salli ala Muhammad. Sudah. Allahu Akbar. Yang ini. Kalau tak tahu, Allahumma ghafir lahum warhamhum. Senang tak? Allahumma ghafir lahum warhamhum. Kalaulah yang semayang itu ialah anak, tidakkah Allah ampun dosa bapa kita, mak kita? Saya nak tanya adik-adik, wahai remaja-remaja yang ada, bolehlah kita semayang jenazah mak kita?
ayah kita yang mati. Bagi boleh, adik boleh adik? Boleh? Kalau tak boleh aku semayang kamu. Bagi boleh lah no. No, adik boleh adik? Boleh semayang jenazah? Ha, nanti bagi boleh. No? Adik, adik boleh lah. Adik boleh? Ha, boleh, alhamdulillah. Tengok lagi mana. Ha, adik diorang boleh? Ha, bagus. Ha, macam tu kita nak. Kalau ayah kita mati, kita doa. Allahumma ufir lahu. Ya Allah, ampun dosa ayahku ini. Ya Allah, rahmati dia. Tidakkah kita jamin untuk lepas azab alam barzah? Cuba renung tengok. Anak tuan-tuan boleh semayang jenazah kita tak? Boleh semayang jenazah untuk kita mati-mati tak? Cuba renung tengok. Alhamdulillah. Kalau macam tu punya cara. Tutup. Kemudian dia duduk atas. Dia yang baca. Ya bapak nama apa? Harun ibnu Amatillah. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu. Jika ditanya kepada kamu, man rabbuka? Siapa Tuhan kamu? Jawablah dengan tenang, Allahu Rabbi. Boleh tak? Agak-agak boleh tuan-tuan. Bapak kita mati, kita duduk atas tu. Ya Maryam binti Amatillah. Sebentar lagi akan datang kepada kamu dua orang malaikat. Maka jangan kamu gentar. Dia makhluk Allah seperti kamu. Tak gentarlah. Kamu duduk di atas. Cuba turun bawah semua. Tapi kalau anak yang baca tuan-tuan. Tidakkah doa itu boleh sampai dekat mak ayah dia? Walaupun dia baca. Tapi dia yang akan menutup. Allahumma ufillahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu wa'akrim nuzulahu wa'wasi' madqalahu wa'qsilhu bilma'i wa'salji wa'al. Dia yang baca. Tidakkah mak dia, ayah dia dapat pahala? Tuan-tuan, alam barzah ni pasti tuan-tuan, duduk dalam perut ikan pun akan rasa. Duduk dalam perut rimau pun akan rasa. Duduk dalam perut ular pun akan rasa. Yang kata alam barzah ni. Alam barzah ni menggerunkan tuan-tuan. Sesiapa yang masuk-masuk, tiba-tiba tuan-tuan dia buat dosa. Tuan-tuan tahu tak apa yang akan berlaku? Yang pertama sekali, malaikat mungkar dan nakir akan datang. Bila nak datang dalam kitab kata, apabila datang mungkar dan nakir, sembahyangnya akan halang mungkar dan nakir. Sembahyang. Bagaimana sembahyang kita bang? Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Kunci tadi, kereta kunci tak? Ada. Ar-Rahman, tu pun berasa aku ni jaminan syurga. Sembahyang pun ingat kunci. Kalau di Mekah tuan-tuan, saya tonton dalam YouTube kan, tengok Arab janggut ni duduk sebelah saya malam 26 Ramadan. Dia orang tuan-tuan bila 10 malam terakhir mereka letak sejadah, tuan-tuan jangan duduk. Duduk dia orang panggil polis, kita kena tangkap. Saya duduk tepi, tiba-tiba datang seorang Arab dengan janggut, dia bawa anak dia. Saya tengok sebelah sudah baca yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada. Menangis. Arab ni pun Allah menangis kau. Tiba-tiba anak dia lari. Ya, tengah semayang boleh panggil. Nampak serban punya hebat. Rupanya tak ada ilmu tuan-tuan. Pagi subuh nampak hebat. Mahir baca. Mahir baca. Dia duduk sebelah saya. Allahu Akbar. Tengok Allah. Hebat. Syekh Alim. Tiba-tiba handset dia. Lau kana bainana lil habib. Dia boleh buat keluar. Hello, salah. Dia boleh cakap salah. Batal semayang tak tuan-tuan? Tak batal. Makruh sebab dia cakap Arab. Cakap Arab tak batal. Jangan tuan-tuan keluar. Aku semayang. Batal lah. Cakap Melayu batal. Cakap Arab tak batal. Salah. Tak batal tuan-tuan. Tapi nampak sangat tak ada ilmu. Saya teringat di Kuala Nerang, saya cerita dalam YouTube, seorang pakcik, serban, dengan serban, lepas tu bubuh dengan selendang, duduk sebelah, imam hafal Quran, duduk sebelah, asyhadu an la ilaha illallah, saya tengok, pakcik, tiba-tiba nyamuk gigit, yang sini main buruh belah ni, aku nak tergelak, tak tergelak, nampak sangat mangkuk ayun, nampak. Dia takut tak terangkat. Buat kabar sana. Allah tentu. Tu nama dia tuan-tuan. Semahyang kita belum tentu untuk lepaskan kita alam barzah, alam azab kubur. Datang malaikat ni. Semahyang kita akan halang malaikat mungkar dan nakir.
puasa kita, zakat kita, sedekah kita, buat baik dengan mak ayah kita, akan halang tuan-tuan malaikat muka dan nangkir. Lalu tak boleh buat apa, pergi jumpa ya Allah, dia banyak ibadat ya Allah. Maka Allah kata apa? Biarkan dia tidur sehinggalah berlakunya kiamat. Allahu Akbar tuan-tuan. Hebatnya itu bawa alam barzah. Bagaimana kalau kita tak mau kena seksa alam barzah? Di antaranya disebut dalam kitab, orang yang menghafal Quran mayatnya tak beput. Abang hafal Quran tak? Hafal ustaz. Apa dia? Qul huwallah ya. Tu pun rasa aku jamin masuk syurga dah. Orang yang hafal Quran, pernah tuan-tuan ada seorang cikgu, dia naik kereta, belakang dia bawa pelajar mahat tafiz tuan-tuan, pergi buat pertandingan di Islah Al-Ikram di Johor. Ketika bawa kereta tuan-tuan, ikut follow dengan satu kereta. Kereta ni ada tiga orang, pelajar hafal Quran, belakang hafal Quran. Bawa-bawa tuan-tuan, tiba-tiba yang pertama ni terbabas. Bila terbabas, dia pun tak boleh elok, dia terbabas. Terpusing tuan-tuan. Jatuh dalam gaun. Kemik kereta ni hancur. Dengan izin Allah tuan-tuan, mereka yang 8 orang tu dapat keluar dengan selamat. Keluar dengan selamat. Bila cek balik, mereka kata macam mana kereta ni boleh masuk dalam ni. Hancur ni, mesti orang mati dia. Rupanya yang mati tu seorang budak, duduk sebelah. Ada orang mati tak? Saya. Rupanya tak mati. Rupanya tuan-tuan, yang bawa itu ialah seorang ustaz yang dalam kereta semua hafal Quran. Allah pelihara tuan-tuan. Tengok orang hafal Quran, Allah pelihara. Sebab itu kita nak selesai masalah alam barzah macam mana? Kalau boleh hafal Quran. Tak boleh hafal Quran, baca Quran tiap-tiap malam. Baca apa? Bacalah suratul mul. Tabar-tabar. Nabi kata sesiapa yang membaca suratul mul, wa hiya mani'atun min azabil qabr, Allah jauh daripada azab kubur. Bacalah tuan-tuan, tabarakallazi biyadihil mul tu. Ada sekejapnya 5 minit selesai. Okey. Itu yang kedua. Pertama sakaratul maut, yang kedua alam barzah. Yang ketiga apa tuan-tuan? Padang mahsyar. Saya kata adik, kita akan lalu lagi satu masa namanya padang mahsyar. Padang mahsyar tuan-tuan, kita bangun dalam keadaan telanjang. Semua telanjang. Bila telanjang tuan-tuan, kita akan bangun bersama man ahbabta, orang yang kita sayang. Saya nak tanya tuan-tuan, tuan-tuan sayang siapa? Tuan-tuan sayang Tok Guru ni Aziz? Ha, tuan-tuan bangun dengan dia. Tuan-tuan sayang apa? Tuan, apa nama Datuk Harun Taib? Ha. Sayang apa lagi? Datuk Harun Din? Ha, tuan-tuan sayang siapa? Najib? Ha, bangun dengan dia. Ha, bangun-bangun, tuan-tuan terkejut. Sebelah ada seorang perempuan, rambut sempoinya. Ha, tuan-tuan berlindunglah bawah rambut dia. Tuan-tuan, mam ahbab tak? Siapa yang kita sayang tuan-tuan? Kita akan bangun. Kita bangun dengan orang kita sayang. Tuan-tuan bayang. Kalau bangun dengan Tok Guru Nek Abdul Aziz, tuan-tuan tengok. Saya pernah tuan-tuan nak ambil dia ke Pulau Pinang. Dia masuk-masuk, duduk-duduk dalam kereta. Allahu Akbar. Semahyang lagi. Ada tak pemimpin yang macam tu, yang semahyang dalam kereta? Pernah tak? Tuan-tuan pernah tengok tak? Ada? Allahu Akbar. Habis semahyang, Tok Guru semahyang apa? Semahyang sunat duha. Masya Allah dalam kereta. Saya pernah bawa seorang syekh daripada Syria duduk sebelah saya, daripada Kelantan nak datang Pulau Pinang lalu ke Banding. Masa tu masuk waktu maghrib tuan-tuan, gelap gulita ni. Masuk-masuk dia kata, ya akhi anta fil wudu, ada wudu? Naam. Saya duduk bawa kereta ni, ana imam wa anta makmum. Dalam kereta ni aku imam, kamu makmum. Saya kata, ya syekh, InsyaAllah amam wujud makanan salat. Depan tu ada tempat semayang, kita salat di sana. Salat. Anta yakin anta wasal ya? Kamu yakinkah kamu sampai di sana? Kalau mati macam mana? Allah akan tanya semayang kamu, dia kata. Lepas tu macam mana? Kif ana imam wa anta makmum. Dalam kereta ni aku dah bawa ni, aku makmum, mampus aku. Tiba-tiba dia tolak bangku. Tolak ke depan. Allahu akbar. Saya ada bawa kereta. Allah. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Kita. Sudah. Habis-habis baca surah. Allahu akbar. Dia rokok. Aku nak rokok macam mana?
Kita pun rokok juga. Allahu akbar, rokok. Rokok-rokok kena. Tengah rokok kena. Ah, silap. Saya tak bangun siapa. Sekarang alhamdulillah tuan-tuan, rakyat tidak membebankan rakyat. Kerajaan tak membeban, tak beban sungguh tuan-tuan. Mak saya, bapa saya pergi dekat supermarket selalunya tuan-tuan. Tahun 2000 bawa RM50 beli dekat market tuan-tuan, penuh bonet beta. Sekarang memang tak membebankan. Pergi tuan-tuan, tiga barang kan. Udang RM28, ikan bawal RM16, gula 2 kilo. Pegang tiga jari ya. Memang tak membebankan. Tak beban rakyat tuan-tuan. Tiga barang lah RM50. Tu pun rakyat tak dipikir lagi, orang duduk Masjid Assalam ni. Tak tahu lah tuan-tuan. Allah. Esok kita akan bangun dengan orang yang kita sayang. Bila bangun tuan-tuan, kita akan berjalan berbondong-bondong dalam kitab kata. Dalam keadaan telanjang. Tapi orang yang paling hebat ada di kalangan mereka tengkoknya panjang. Tuan-tuan tahu siapa? Orang yang sentiasa melaunkan azan. Azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Subuh dia azan, maghrib dia azan, isyak. Tengkoknya panjang, specialnya. Bukan tak cantik, cantik. Azan. Tapi ada orang azan. Azan tengkok panjang. Tengkok panjang tak mau. Tak mau tuan-tuan. Special. Ada orang tuan-tuan, dia berjalan dalam keadaan matahari sejengkal, panas, menggelegak otaknya. Ada yang jalan ditarik akan pusat apa nama perutnya berengkeh-rengkeh. Ada yang berjalan tuan-tuan keluar darah dari nanah dan danon daripada kemaluannya. Ada yang jalan tuan-tuan tenggelam dengan peluh-peluhnya. Itu ikut amalan kita. Tapi kita akan berbondong-bondong untuk pergi berjumpa dengan Nabi Adam alaihissalam. Sampai dekat Nabi Adam, ya Nabi Allah, cepatkan hisab, cepatkan hisab. Ada orang disebut dalam kitab, mereka tak mampu nak minta cepat hisab, mereka terus masuk ke dalam api neraka, terjun sendiri. Ada orang macam tu, terjun sendiri. Tak tahan, tak tahan, terus masuk, terjun terus. Ada yang berjalan nak sampai Nabi Adam, dikatakan 3000 tahun bang. 3000 tahun. 3000 tahun ni bukan dunia, akhirat. Al-yaumu fil akhirah, satu hari di akhirat. Al-fasana fi dunia, 1000 tahun dunia. 3000 tahun, berapa juta tahun dunia. Nak sampai Nabi Adam, 3 juta tahun dunia. Kita hidup 60 tahun ya bang, tu pun berasa aku hebat dah. Sampai-sampai ya Nabi Allah, cepatkan hisab. Apa kata Nabi Adam? Nafsi, nafsi, engkau, engkau, aku, aku. Tak boleh buat apa tuan-tuan. Nafsi, nafsi, engkau, engkau, aku, aku. Aku dah doa, doa terakhir Nabi. Doa apa? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Doa terakhir. Aku tak boleh buat apa dah. Aku doa ini. Tahu dah berapa lama? 100 tahun. Nabi Adam hidup hampir dekat 1000 tahun. Dia doa 100 tahun tanpa tengok langit, keluar daripada syurga bang. Syurga. Tak tengok langit 100 tahun. Rabbana zalamna anfusana, sehinggalah Allah ampun dosa dia, baru dia tengok langit. Tuan-tuan tahu dia bertemu di mana? Turun Nabi Adam di Colombo, ada satu bukit nama Jabal Adam. Ada tapak kaki tak? Bekas tapak kaki. Siti Hawa, Siti Hawa turun di mana? Di Jeddah. Sebab tu disebut Jeddah. Jeddah ialah nenek perempuan. Dan kubur dia ada di Jeddah. Panjang tuan-tuan, tiga panjang dekat-dekat 200 meter kubur tu. Kubus apa Siti Hawa. Mereka bertemu di mana? Di Jabal Rahmah. Itu disebut Jabal Rahmah. Jabal kasih sayang, bukit kasih sayang. Bertemu di situ. Nabi Adam tak tengok langit 100 tahun. Bila bertemu, cepatlah Nabi. Kami, aku tak boleh guna dah. Aku makan buah kuldi, buah larangan. Aku banyak dosa, aku malu dengan Allah. Nafsi, nafsi, engkau, engkau, aku, aku. Kita berjalan pula dengan kelompok kita yang kita sayang. Kelompok yang kita sayang takkan jalan. Tak boleh pergi dekat Nabi Adam, Nabi Nuh. Nabi Nuh, 3000 tahun pula bang. 3000 tahun. Sampai-sampai Nabi Nuh, ya Nabi Allah, cepat hisab, kami tak tahan dah. Nabi Nuh kata apa? Kaum aku pun tak nak ikut aku. Aku doa dekat Allah, guna doa Nabi terakhir. Mereka ditenggelamkan dalam air.
sehinggakan isteri dan anak aku pun tak ikut. Aku malu dengan Allah. Nafsi, nafsi, engkau, engkau, aku, aku. Tak ada apa-apa juga. Tunggu jalan pula, 3,000 tahun lagi. Daripada Adam, Nuh, pergi mana pula? Nabi Musa AS, pergi Musa. 3,000 tahun, dah berapa dah? 9,000 tahun akhirat. Berapa juta tahun dunia, tuan-tuan bayang tengok. Sampai dekat Nabi, apa nama, Musa. Ya Nabi Allah, cepatkan hisab. Apa kata Musa? Aku pun buat silap, aku doa hancurkan kaum aku. Pernah dia kata, ketika mana aku lalu dekat Laut Merah, Firaun di belakang. Aku pukul, Laut Merah bercantum. Sebab tu baru ni tuan-tuan, Dr. Murais Bukai, dia buat kajian. Dia jumpa mayat mumia Firaun ni, tangan macam ni. Dan tuan-tuan kenapa? Rupanya tangan itu masih ada garam. Kenapa mumia Firaun macam tu? Kenapa mumia Firaun yang lain semua dikiam elok-elok? Kerana mayat Firaun dia jumpa setelah hampir beberapa tahun. Mayat tu kerah di dalam air Laut Merah. Sebab tu terpaksa juga dibalut dengan keadaan tangan yang macam ni. Lalu Dr. Murray Bukai ini buat kajian. Mayat ini telah pun diawetkan dalam tu Laut Merah lagi. Allah bagi tangguh, tuan-tuan. Kemudian bila dah jumpa, baru diawet. Bila awet tangan tu lah, tak boleh nak kiam dah, dah terah. Dengan mulut tengah-tengah. Lalu dengan izin Allah, Dr. Murais Bukail ini memeluk Islam. Yang menulis buku Quran, Bible and Science. Tuan-tuan tengok. Aku sampai dekat itu, aku pukul, tutup laut. Tiba-tiba kaum aku, ya Nabi Allah, Nabi Musa, dia kata, kami ni lari daripada Fir'aun. Syabra ada tak? Makan ada tak? Nabi Musa angkat tangan. Ya Allah, mereka tak ada makan, ya Allah. Turun apa? Makanan daripada langit. Manna wa salwa. Manna, manna tu sebenarnya macam madu. Salwa tu apa? Burung puyuh. Sebab tu anak kita jangan bagi nama salwa. Ada dah bagi nama Nurul Salwa. Cahaya burung puyuh. Burung puyuh mana ada cahaya? Nama bagi betul. Manna wa salwa. Mereka makan burung puyuh madu. Kita makan ayam madu, ayam kampung madu dia. Ni burung puyuh madu. Dah makan pula. Nabi Allah, tanilek. Tuan tanilek. Air tak ada. Nabi Musa, apa Musa pukul. Pukul 12 mata air keluar. Sebab dia ada 12 bani keturunan. Kalau pukul satu berebut, 12. Mereka minum. Dah habis minum. Ya Nabi Allah, kami nak tengok Tuhan kamu. Mana? Mana Tuhan? Mana, mana? Macam baru ni ada seorang pelajar. Dia bahasa hebat. Mana sikit. Dia baca buku banyak, mengaji dengan buku Asy-syaitanu syaikhuhu. Syaitan akan sesat dengan kita, guru kita. Dia kata aku hebat. Mana Allah? Allah mana? Tuan-tuan, ini ayat teh. Katalah ayat teh, teh O. Ni teh O ni. Kita masukkan gula. Betul tak? Kita kacau. Tuan-tuan minum akan rasa apa? Manis. Betul tak? Sekarang dikacau sampai hancur. Mana manis? Mana manis? Ha, rasa baru tahu manis. Mana manisnya? Macam tu kita. Allah ada, tapi kita tak tahu mana Allah. Ada dia, Allah jadi kita. Mana manis? Mana gula? Gula, gula, gula yang kuah. Mana gula? Gula pun tak nampak. Itu makhluk yang Allah cipta. Manis tu makhluk Allah cipta. Tak boleh tengok. Mana Allah dengan mata kita nak tengok? Enggak. Mana nak tengok? Manis tak boleh tengok. Tak boleh rasa. Boleh rasa ya. Tapi tak boleh nak bayang macam mana. Allahu Akbar. Dia minta, mana Allah? Nabi Musa pergi dekat Bukit Tur Sina. Ya Allah, tunjukkanmu ya Allah. Dengan izin Allah, tuan-tuan, Nabi Musa, apa Allah kata, kalau kau nak tengok akan zat aku, hancur bukit. Tak percaya, tengok. Tengok, hancur bukit tu. Nabi Musa pensan, sebut so'iq. Sebab tu Nabi Musa takkan pensan dah dengan goncangan hebat dahsyat ni. Tapi Nabi Musa pernah pensan, tengok Allah. Sebab dia boleh berbicara direct. Ketika itulah tuan-tuan, Nabi Musa janji 40 hari. 40 hari aku akan balik. Tiba-tiba datang seorang yang namanya Musa Samiri. Dia kira macam mana? Sehari itu dia kira 2 hari. Pagi sampai petang sehari. Petang sampai pagi esok sehari. Jadi 20 hari, 40 hari dah cukup, dia kata. Nabi Musa dah tak balik dah. Sebenarnya aku ini hebat. Dia dibela, dijaga oleh siapa tuan-tuan? Oleh
Jibril AS, dia boleh tengok. Setengah kata dia ambil akan tapak kaki kuda Jibril, kemudian dia ambil mas yang mereka bawa lari daripada kaum Khipti. Tuan-tuan, mereka ini kaum apa nama? Bani Israel. Bani Israel itu maksud apa? Lari malam. Israel tu lari malam, digelar Bani Israel. Akhirnya dia ambil mas tu, dia buat dalam bentuk patung lemu. Dia ambil, dia masukkan tapak kaki tu ke dalam mulut apa nama patung emas dengan izin Allah. Patung tu terus. Inilah Tuhan kita, Musa Samiri. Musa Samiri walaupun dia digigit oleh tuan-tuan Jibril, tapi dia sesat tuan-tuan. Dia sesat. Walaupun Fir'aun bela Nabi Musa, tapi dia beriman kepada Allah. Tuan-tuan tengok, akhirnya semua bakal sembah. Nabi Musa balik-balik angkat cerita, pegang janggut Nabi Harun, tarik ni, sebab tu putih di bawah. Kamu tak boleh jaga ke? Nak buat macam mana? Lalu malu Nabi Musa AS. Aku tak boleh buat apa. Pergi kepada Nabi Isa AS. 3,000 tahun pula. Berapa dah? Nabi Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim. Okey. Mama ingat. Nabi Ibrahim terus kepada Nabi Ismail. Apa nama Nabi Ibrahim? Nabi Musa AS. Sampai kat Nabi Ibrahim. Tak boleh buat apa juga. 3,000 tahun. Akhirnya Nabi Isa AS. Sampai Nabi Isa tak boleh. Mereka mengaku sebagai Tuhan. Tak boleh buat apa juga. Akhirnya apa? Nabi Isa kata, pergilah kepada Khatamun Nubuwah, Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Sampai-sampai Nabi akan tengok, haza ummati, itu umatku. Tuan-tuan tahu macam mana kenal? Dengan asari sujud, tempat sujud ni. Siapa yang tak pernah sujud kepada Allah, tak akan nampak tempat sujudnya. Ni, lagi apa? Dengan wuduk yang kita ambil. Sebab tu bila ambil wuduk, biar bagi lebih. Ambil biar bagi lebih. Usap dia bagi banyak. Bagi lebih ni. Tempat yang lebih yang kena air wuduk bercahaya. Nabi akan kata, haza ummati, itulah umatku. Bercahaya. Bercahaya. Lalu Nabi sujud kepada Allah. Nabi sujud, ya Allah. Ya Allah, ummati. Ummati. 3 kali. Lalu Allah kata, wahai Muhammad, apa yang boleh kuberi syafaat, kau syafaatlah. Nabi kata, ummati, ummati. Lalu Allah kata, sesiapa di dalam hatinya ada kalimah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah yang menyebutnya, keluarlah daripada neraka Allah. Keluar berbondong-bondong. Dah keluar-keluar, Nabi pergi sujud pula. Habis sujud, Allah tanya, wahai Muhammad, apa yang aku boleh syafaat, aku syafaat. Ummati, ummati, ummati. Lalu Allah kata, sesiapa yang di dalamnya ada kalimah la ilaha illallah sebesar zarah, keluar. Tiba keluar daripada neraka, keluar. Nabi masuk pula, sujud lagi. Nah, Allah tanya, wahai Muhammad, apa yang aku boleh bagi syafaat, aku bagi syafaat. Ummati, ummati, ummati. Lalu Allah kata, sesiapa di kalangan umat seluruhnya daripada Nabi Adam sampai zaman kamu, siapa yang ada la ilaha illallah, sila masuk syurga. Dia Nabi bagi syafaat kepada semua umat. Akhirnya siapa ada la ilallah, masuk syurga. Masuk syurga. Tuan-tuan, itu baru yang ke 3 bang, padang mahsyar. Sebelum padang mahsyar tu, tuan-tuan, apa nama lepas padang mahsyar, kita akan yang keempat, ditimbang. Ditimbang, belum timbang, akan dihisap. Dikumpul, apa yang kita buat? Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yada, pada hari itu apa tangan-tangan buat, kamu akan tengok. Kamu akan tengok. Orang kafir kata apa? Ya laitani kuntu turaba. Kenapa kami tak jadi tanah? Esok semua akan tengok. Tengok apa? Al yauma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu mulut tutup. Wa tukallimuna aydihim, tangan cakap. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki jadi saksi. Hari itu tuan-tuan, apa kita buat kita nampak. Tapi setengah ulama kata, dipasang-pasang, tiba-tiba bela. Tuan-tuan tahu kenapa bela? Kerana kita pernah bertaubat kepada Allah. Kita pernah, ya Allah, aku banyak dosa, ampun dosa aku. Allah ampun, jadi tak nampak. Allah potong. Macam kita pasang videotape lah tuan-tuan. Kahwin tahun 90. Sampai sekarang boleh nampak lagi. Kalau ada lah kan, boleh tengok. Oh, zaman masa cucun tuan-tuan. Dengan misai tu apa nama? Apa piramlian. Segak, angkat nikah pun segak. Boleh tengok balik. Itu video dunia. Ni pasang ni tuan-tuan. 40 tahun saya boleh tengok lagi kalau masuk dalam YouTube. 40 tahun saya mati pun tuan-tuan boleh tengok lagi. Siapa yang ada lagi ah? Tengok. Ini dunia.
akhirat esok apa dibuat tu pasal. Dia hisap satu-satu, tak pernah habis satu-satu. Kita semua dah tengok. Habis dia hisap, kita akan ditimbang. Sebab itulah tuan-tuan, kalau boleh masa ambil wuduk, masa air kena ni, baca doa. Allahumma a'tini kitabi yamini. Ya Allah, bagilah suratan amalan tangan kananku, ya Allah. Kalau tak boleh bahasa Arab Melayu, bagi tangan kananku, ya Allah. Belah kiri, wa a'udzu bika an tuhya kitabi shimali. Jangan kau bagi suratan amalan tangan kiriku, ya Allah. Bila dia hisap, dia bagi suratan amalan. Kalau boleh, nak tangan kanan. Tangan kanan ni tuan-tuan, benda yang baik. Tangan kiri ni benda tak elok. Ada orang tuan-tuan minum tangan kiri, jadi biasa. Betul tak? Bila ambil ya tangan kiri, makan, sini potong, sini cucuk. Makan tangan kiri, kamu makan dengan syaitan. Jangan biasa. Ada orang biasa ambil. Kan? Biasakan tangan kanan. Kalau tangan kiri boleh, sini nasi ada, lapis. Tu kena mengaji. Ha, tangan kiri. Ni ustaz tolong tu, pada tangan kanan nasi penuh. Bengong, pegang tangan kiri. Lapis. Kena mengaji tuan-tuan. Bila mengaji baru kita tahu. Wahai anak muda, boleh tangan kiri lapis. Nak makan, ha? Ambil, sini potong. Apa salahnya? Sini potong, sini tekam. Tidak. Apa salahnya? Tak boleh ustaz kalau tekam nanti dia planting. Eh. Try lah buat tengok, tangan kanan tikam, sini potong. Makan sini. Apa salahnya? Tuan-tuan tengok, ni tangan kanan kita guna. Wa'udzubika an tuhya kitabi shimali. Jangan bagi tangan kiri, tangan kiri. Tak mau. Kita akan di pertama sakaratul maut, alam barzah, padang mahsyar. Kemudian kita akan dihisab, kemudian ditimbang yang kelima. Barulah kita akan lalu titik sirat. Yang keenam, titik sirat. Di bawahnya neraka jahanam. Tuan-tuan nak masuk neraka jahanam ni, neraka yang duduk di atas sekali. Yang bawah nama Hawiyah. Hawiyah ni untuk siapa? Untuk Namrud, untuk Haman, untuk Qarun, untuk Abdullah bin Ubay. Ada lagi tak? Abdullah bin Ubay. Bukan Abdullah Khairi, eh? Abdullah Khairi tu aku. Jangan lupa dengan silap. Abdullah bin Ubay ni bawah. Hawiyah atas ni neraka jahanam. Atas tu ni titik sirat. Lebih tajam daripada mata pedang. Tuan-tuan nak masuk ke neraka jahanam? Tak apa ustaz, neraka jahanam biasa. Walilladzina kafaru bi rabbihim adzabu jahannam. Bagi orang yang engkar perintah Allah, masa hidup semayang pun tidak, langgar perintah Allah, Allah sedia neraka jahanam. Neraka jahanam nak masuk, wa bisal masir, seburuk-buruk tempat kembali. Iza ulqu, bukan ditarik elok-elok, ulqu, dilempar. Bila iza ulqu fiha, di dalamnya, sami'u laha, mereka anggap dengar. Syahiqan wa hiya tafur, mendidih api neraka ni dan jeritan manusia. Ya Allah, keluarkan kami. Kita nak masuk ni, sana duk dengar dah. Wa hiya tafur, mendidih api neraka. Takadu tamayyazu minal ghaib, hampir terpecah disebab marah api neraka. Tu nak masukkan. Kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Setiap kali mereka dicampak dalam api neraka, orang yang jaga api neraka namanya Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah ni tanya, alam ya'tikum nadhir, kenapa kamu masuk dalam neraka? Tidakkah ada orang bagi peringatan kepada kamu? Ada ustaz ceramah dah? Ada ustaz bagi kuliah dah? Ada baca khutbah dah? Alam ya'tikum nadhir? Qalu bala qad ja'ana nadhirun, telah datang orang bagi ceramah kat kami. Fakazabna, tapi dia penipu. Kita ceramah, orang kata penipu pula. Tak boleh pakai ustaz. Apa ustaz ni? Kampung saya kena rokok don. Kata kau orang. Politik. Allah. Politik dia tak. Saya kena politik ada dalam Islam tak? Kalau politik tak ada dalam Islam, oh seronok. Kita ada rakib atib, mak kita ada rakib, isteri kita ada rakib atib. Betul tak? Semua tertib. Ahli politik tak ada dalam Islam, ahli politik tak ada rakib atib. Ahli politik masuk Dewan Rakyat, Dewan Parlimen, rakib atib tunggu di luar. Okey, silap. Nak buat apa buat? Oi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ul ar-ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, setiap pemimpin Allah tanya apa dia pimpin. Politik juga dia ada rakib atib, semua catit satu-satu. Sebab tu baru ni saya balik daripada bulan 12 pergi umrah. Nak tahu apa kau katil kepala. Pergi umrah,
pergi-pergi tuan-tuan ketika tawaf, tengok-tengok Abang Najib dengan Kak Ros duk tawaf sekali. Tapi dia polis jagalah. Saya pun duduk sebelah. Dia ni Perdana Menteri. Sepatutnya Perdana Menteri tak payahlah pakai kain ihram tu tak? Perdana Menteri. Dia pun Perdana Menteri kena pakai kain ihram, tak berjahit. Seluar spender pun tak pakai. Kalau Perdana Menteri pakailah, apa butalahnya? Dia duit banyak betul tak? Pakai seluar spender, tawaf, nak buat umrah, bayar dam sudah 300 saja. Tapi kenapa duduk di Mekah dia juga kena pakai kain ihram tanpa berjahit, seluar spender tak pakai? Dia tawaf, aku tawaf. Aku pun tengok Angry Bird dia. Tengok sebelah Kak Ros punya cun. Oh, tutup rapat, satu rambut pun tak nampak. Kenapa kamu isteri Perdana Menteri dedah aurat buat gubuh jambul tu? Ha, tawaf. Nak buat umrah dedah-dedah kan? Dedahlah, bayar dam aja 400 kan. Anak dia boleh buat rumah sampai 100 juta. Takkan tak boleh bayar dam 100 aja? Nak pakai buat tak tahu ya. Kan? Tapi kenapa tutup aurat? Tak boleh dedah aurat, rambut pun tak boleh tunjuk, ni bulu pun tak boleh jatuh tinggal sengaja walaupun tiga lain. Kenapa di Mekah jaga? Saya nak tanya, awak Allah ada di Mekah? Allah tak ada di Malaysia kak? Ya. Allah ada di Mekah. Allah tak ada di PJ kak? Allah tak ada di kawasan Masjid As-Salam kak? Ya. Sebab kita tak yakin dengan Allah. Wahai anak muda, yakinlah Allah ada. Bila yakin Allah ada, saya tengok perkembangan cukup hebat anak muda sekarang. Ramai berbondong-bondong dengan kuliah. Ramai. Ada yang tak balik kerja. Ada balik kerja ke? Balik dah. Datang ramai-ramai semalam ceramah di Rawang. Tak balik kerja dengan baju-baju kerja. Produa-produa penuh. Allahuakbar. Kita tak balik kerja ke? Ustaz, kerana ustaz kami datang. Jangan kerana saya, kerana Allah. Kata. Datang. Saya kata, kalau macam ni hebat. Anak muda ramai. Nak kepada agama. Alhamdulillah. Baru ni di Segamat 3,000 orang. 3,000 orang anak muda. Pakai baju macam ni semua ni. We love ustaz. Kami geng ustaz. Kan? Oh, semua pakai jenis. Pakai seluar jin. Hari tu di Segamat jin tak ada seluar tu kan. Semua dikepas oleh orang muda. Oh, datang. Semangat saya tengok. Dan baru ni tuan-tuan, 31 Disember di Pulau Pinang. Kita target 10,000. Tapi yang hadir 50,000 anak muda. Dengan serban, dengan letaknya Yahanana, dengan naik motornya, pakai jubah berburu-buru. Pergi-pergi tengok, ya Allah, yang hadir Ustaz Azhar Idrus, seorang lagi Ustaz Syed Hisham, seorang lagi ialah Samsul Datuk Yusuf Aslam. Saya jumpa di Mekah tuan-tuan, tengah bagi tazkirah di depan 144 orang jemaah saya. Tiba-tiba berhenti sebiji bah, turun-turun Samsul Datuk Yusuf Aslam. Dia tengok-tengok saya, Ustaz Abdullah Khairi ya? Dia pun datang, Ustaz ambil gambar. Jemaah, hai, sepatutnya ustaz minta gambar. Samsul minta gambar dengan dia. Ingat, saya pun apa ingat aku mangkuk ayun. Lepas tu pakai ambil gambar ramai-ramai. Ustaz, dia kata, saya minat ustaz, saya tengok dalam YouTube. Rupanya dia penikut tegar Ustaz Azhar Idrus, tuan-tuan. Allahuakbar. Dia tarik habis tuan-tuan, Frere Andre, tuan-tuan, Segali Jena Amir, Yat Hamzah, Syam Kamikazi, Ali Terarosa, semua tarik habis untuk dalam dakwah Islam. Alhamdulillah tuan-tuan. Saya baru ni dijemput oleh Ustaz Aslim forum dengan Yad Hamzah, Jena Ahmed, berapa orang lagi lah di Menara Maybank. Kita cerita menangis tuan-tuan. Balik tu kita tangkap gambar dengan Jena Ahmed, Yad Hamzah kan. Balik tunjuk kat bini Pinang. Tengok abang pergi sana tengok forum dengan Yad Hamzah, Jena Ahmed. Isi angkat tangan, ya Allah, kau tetaplah iman suamiku, ya Allah. Kawan susah hati kan? Saya kata jangan susah hati, aku tetap bersama kamu. Allahuakbar. Tengok ni perkembangan terbaru. Anak-anak muda nak kepada Islam. Kalau macam ni yang berlaku tuan-tuan, anak muda nak kepada Islam, kebangkitan anak muda, kalau macam ni PRU 14 kita boleh menang. Tengok orang tua apa semangat. Kalau anak muda tak semangat, tak tahulah. Ha, pakcik umur apa? 63. Oi, tok. Ni hamba jangan ni. Apa? Semangat tengok. Kalau macam ni ada tuan-tuan. Tu 63.
Allahu akbar. Itu yang berlaku. Sebab tu saya nak bagi tahu, alhamdulillah, ni neraka. Nak masuk alam ya'tikum nadhir, tidak adakah kepada kamu orang beri peringatan? Ada Ustaz Abdullah Khairi. Ada penceramah-penceramah. Sekarang ni tuan-tuan, ustaz-ustaz akan bangun di masjid dan surau, kita kena bagi tahu. Sebab tak ada masa dah. Kita, saya baru ni rakam TV9 untuk masuk masa malam malam apa wukuf pada Arafah. Dia rakam je ni lah. Kita pun kontrol ustaz, jangan hentam ustaz. Kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Esok adalah hari wukuf tuan-tuan. Apabila hari wukuf, tak keluar-keluar juga tuan-tuan. Dalam seluruh tu. Silap patutnya. Tuan-tuan, inilah masanya tuan-tuan, penjatuh kerajaan yang ada. Ha, elok memang lagi tak keluar. Darah lembut pun tak keluar. Memang tak ada harapan lah. Jadi macam mana nak buat? TV tak boleh keluar. Ya, radio tak boleh keluar juga. Cara dia macam ni yang kita menyampaikan kepada tuan-tuan lah. Kita akan bangun dengan pemimpin kita di padang mahsyar. Kita akan dihisab Allah. Kita akan lalu titik sirat bawah neraka jahanam. Neraka jahanam nak masuk ketika mana Abu Talib nak mati. Ya ammi, qul la ilaha illallah, sebut la ilaha illallah. Abu Lahab, kamu nak tinggal ajaran apa nenek moyang? Lalu last sekali, aku tetap dengan ajaran nenek moyangku. Mati. Nabi angkat tangan, ya Allah, bapa saudara ni selalu tolongku, ampun dosa dia ya Allah, minta ampun dosa. Turun ayat, innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Kamu Muhammad tak boleh bagi hidayah pada siapa kamu suka, tapi Allah bagi hidayah pada siapa dikehendaki. Lalu Allah hantar Jibril, wahai Muhammad, kerana kamu ni bersama dengan bapa saudara, dia selalu tolong kamu, susah senang bersama, maka dia akan diseksa dalam api neraka jahanam. Diambil sebesar ini. Ni paling simple ni, neraka jahanam. Diletak bawah tapak kaki Abu Talib. Paling mudah. Bila diletak, nascaya menggelegaklah akan otaknya. Nak masuk khabar neraka jahanam. Tu paling simple. Tu paling simple. Alam ya'tikum nadhir, tidakkah siapa bagi peringatan? Ada orang ustaz ceramah. Ustaz ceramah. Tak ada ceramah pula dah. Saya nampak-nampak, ikut tuan-tuan, belah hatu kutar tu, dulu kini selamanya. Belah tuan-tuan, bukan nak dengar. Dia tengok apa? TV3. Apa berlaku pun, kami tetap dulu kini selamanya. Satu Malaysia, rakyat didahulukan. Tuan-tuan, habis kan? Alih apa tuan-tuan, kita cerita pun tak menjar. Kebanyakan geng muda ni buka minda. Buka minda, orang tua-tua tak boleh buat apa dah. Pokok kabu tuan-tuan, dia jadi kabu, dia jatuh tuan-tuan. Tapi tak boleh buat apa dah, kita tunggu anak-anak makan. Lama-lama dia jatuh. Kan? Kita tanam benih kabu yang baru, naik pokok yang baru. Ni anak-anak muda ni, anak-anak muda ni akan bangkit tuan-tuan. Macam mana ustaz kena main peranan? Ha, kalau ustaz pun takut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan jangan kita kuat-kuat tuan-tuan. Kita kenaikan harga ni ialah ketentuan Allah tuan-tuan. Ketentuan Allah. Harga naik ketentuan Allah. Allahu akbar. Pakat bangun tuan-tuan baru ni 31 Disember gantung. Turun. Ulama juga. Siapa yang tentang turun-turun, mereka ini burah. Burah tu apa? Burah maksud dia melawan kerajaan Islam, layak darah mereka dibunuh. Tu yang kata burah. Siapa? Ulama juga. Tu macam mana tuan-tuan? Mampu. Nak buat macam mana? Tapi kita insya-Allah anak-anak muda ni. Anak-anak muda yang ada. Tengok tuan-tuan, itu padang mahsyar. Alam ya'tikum nadhir, qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna. Mereka tambah lagi, wa qulna ma nazzalallahu min syai', kami lawan Allah, kami tak suka Allah, Allah tak turun apa kat kami pun, kami tak nak Islam, kami kaya, rumah kami besar, kereta kami hebat, betul tak? Kami tengok tak ikut Allah, tengok kami makan, isteri kami tak pakai tudung pun, kami tengok mewah, kamu isteri pakai tudung, tengok makan pun tak cukup. Kan? Kamu tengok-tengok, oh, hebat pakai serban. Gaji bagi kat imam 700. Makan tarik imam habis. Kan? Dapat macam tu ya. Kami tengok, manazzalallahu min syai', Allah tak turun apa kat kami pun. Nanda. Allahu akbar. Itu yang berlaku tuan-tuan. Ni titik sirat. Semua kita akan lalu tuan-tuan. Itu baru yang ke-6. Yang ke-7 baru nak masuk syurga neraka. Tuan-tuan nak macam mana? Saya cerita kat dia. Tapi hak politik tu saya tak kata, saya tambah dalam masjid ni. Hak perempuan tu. Ni, yang kedua, yang ketujuh ni. Syurga neraka. Syurga neraka ni, nak masuk macam mana? Orang yang nak masuk syurga, innalil muttaqina mafaza. Dia mesti orang yang bertakwa.
Innalil muttaqina mafada hadaiqa wa a'naba. Dalam syurga Allah sediakan apa tuan-tuan? Kebun-kebun anggur dan kurma. Dalam syurga tu duduk bukan satu kelang tuan-tuan, bukan satu bak ni kotak, tapi sekebun duduk anggur tanpa biji sekebun. Ha, duduk aja. Rutab. Sekebun oi. Yusuf Tayyub. Oi, bukan satu kelang, sekebun oi. Nama tak apa, sekebun Yusuf Tayyub tu dia. Syarat dia takwa. Ha, innalil muttaqin hadaiq wa kawa'iba atraba. Disedia juga pasangan bidadari yang sama umur. Nak masuk surga, syarat dia takwa. Pasangan bidadari, setengah kata 35, setengah kata 25. Adik tak mak, adik kahwin ke? Boleh kahwin belum? Belum. Kita bagi bidadari 25, nak? Dandan pegang. Baca kau, 25. Tepir. Dandan mama. Tu 62, oh nampak tu. Bidadari, eh, tak mahu kak. Syarat dia takwa. 65 pun nak. Dan ni tambahlah kita muda-muda. 25. Tengah kata 35. Bidadari ni tuan-tuan. Pernah ketika mana Hanzalah. Dia meninggal tuan-tuan. Sebelum mandi wajib. Nabi pergi tengok nak urus jenazah Hanzalah. Nabi pusing. Baiklah. Sahabat tanya, ya Rasulullah, kenapa kamu pusing? Aku tengok ayat turun daripada langit yang memandi jenazah Hanzalah. Bidadari. Bidadari tu berebut nak mandi. Ada bidadari yang terselak akan betisnya. Aku tengok punya cantik, aku berpusing. Kalau saya tak pusing dah, aku degil terus. Pugi. Bidadari. Sebab tu adik, kita nak nikah, jangan kira cantik isteri kita. Cari yang Allah suka. Adik doa, ya Allah, bagilah pilihanku ini, pilihanmu ya Allah. Tak macam tu. Jangan, ya Allah, bagilah, ya Allah, cantik, ya Allah. Mesti anak mamak, aku mamak cukup kenal, tuan. Doa macam tu problem. Doa, ya Allah, bagilah isteriku ya Allah, isteri pilihanmu ya Allah. Bukan kira cantik dik, kira servis. Tengok semayang tak tinggal. Hormat kita, yang tu kita nak. Betul tak? Kita kira servis tu, bukan kira cantik. Abang kalau kira cantik bang, abang cerai awal lagi. Tengok Nora Dennis cantik tak? Tapi kenapa cerai? Bukan kira cantik, servis. Isteri saya tak cantik. Tapi servis tu. Balik-balik. Assalamualaikum bang. Bang balik ceramah. Oh, kenapa lewat? Ada dia. Banyak sikit lah. Tak apa-apa bang. Nah bang, minum air dulu. Kita pun minum sejuk aja. Aku redha lah isteri ku ini. Walaupun ku balik lewat, dia tunggu aku. Dia tunggu. Kita pun minum Allah. Kalaulah saya redha, dia jamin syurga Allah. Abang ni balik-balik ni, ada tak isteri tunggu? Sampai-sampai, Assalamualaikum! Assalamualaikum! Dia buka tepi tingkap lah. Ingat nak tidur masjid. Dia kata, ingat nak tidur masjid. Dia kata, bukan. Tak Allah khairi, ceramah panjang. Aku juga kena. Bagi alasan kan. Buka pintu. Sebelum buka ni nak tanya, tadi ingat tak saya suruh apa? Atur apa tadi? Beli gula. Allah, tak apa tak apa. Kerajaan kata kita jangan makan gula banyak, kencing manis. Ada makan gula kencing manis. Allah akbar. Buka. Kita pun dia pun buka pintu. Perah. Buka kram dia. Kita air ada tak? Air baik. Pergi ambil lah air hong. Kita pun buka air, haram jadah Nabi. Dia bang, servis bang. Bukan cantik bang. Ni kita esok hadaiqa wa kawa'iba atraba, bidadari yang sama umur 35. Cantik. 25 oi. Ni bidadari ni beza. Bidadari ni Allah, kalau dia pegang makanan, dia duk suap itulah, kita duk minum kan. Tak pernah sampai dia kata sudah aku berhenti. Kalau pegang buat anggur, suap lah. Isteri kita boleh suruh garu sudahlah. Gatal lah kawan. Kerak. Kuatlah sikit. Dua kali lah tuan-tuan. Luka belakang. Gelak tu macam kena tu. Lah betul lah kita sama-sama sambil tidur. Bang. Gatal. Kita.
Tengok-tengok isteri lepas ke bawah dah. Tu pun Allahu Akbar. Isteri kita bidadari tak ada layanannya, tuan-tuan, bukan A plus plus plus, A plus 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 lagi. Syaratnya takwa. Hada iqaw wa kawa' wa ka'san dihaqa, disediakan segelas air. Tertulis nama di cawan tersebut, Abdullah Khair. Minum hilang dahaga selama-lamanya. Ini minum lagi dapat, lagi dapat. Lagi dapat. Lagi dapat. Rupanya cactus tak sedap. Tapi di syurga minum hilang dahaga, syaratnya takwa. Wa ka'sa la yasma'una fiha lagwan wala kizaba. Kamu tak dengar dalam syurga nanti benda yang lara dan tipu. Tipu tak dengar dah. Lara pun tak dengar dah. Ha, sekarang boleh ha duduk dalam TV duk tipu kita. GST is very good for the rakyat. Oh, GST je. Government service tax bagus bagus bagus. Kita tuan-tuan rakyat ni bila diulang lama-lama dia akan terima. Tuan-tuan kena ingat bang, kita ni dah dah import kereta kena 100% tu cukai. Sepatutnya turunlah 100% cukai. Kereta Peugeot tu kata 60 ribu, 120 ribu kena. 100% dah dah kena cukai tuan-tuan 100%. Kemudian kena lagi apa? Road tax kena. Bukan saja road tax tuan-tuan, insurans kena lagi. Bukan saja insurans naik atas jalan, tol kena lagi. Bukan saja tol atas jalan, yes. Tu pun satu Malaysia bagus-bagus. Rakyat didahulukan. Woi, bukan minda lah. Sampai macam ni pun kita tak boleh nampak lagi. Sepatutnya Malaysia ni negara sumber. Apa yang tak ada kat Malaysia? Saya nak tanya tentang apa tak ada. Biji timah, getah, minyak kelapa sawit, apa? Minyak petrol, ni, gas, apa? Balak, apa tak ada lagi? Apa tak ada? Mas, lagi apa lagi? Pucuk paku, apa lagi? Ubi kayu, semua ada. Lagi apa lagi? Sebut. Ha? Rebung, ha? Kangkung, ada. Kadang-kadang saya sebut kangkung, ada orang tua-tua tak faham. Eh, sebut kangkung pun gelap. Kenapa? Rupanya dia pakai Nokia 3310, ada lampu. Abang suruh telur-telur dia. Hak tu tak boleh buat apa, tuan-tuan. Hak tu tak boleh buat apa. Ni, yang ni orang pakai Samsung. Facebook WhatsApp kan. Kangkung ni tak gelap. Kenapa kangkung gelap? Tak faham. Yang tu kat Baling lah. Dekat tu, Islamabad tu. Sini tak ada, tuan-tuan. Allah. Tengok, semua ada. Sepatutnya minyak turun lah. Dia berkata macam mana kita ni dengan Thailand. Kan? Thailand ada minyak tak? Tak ada. Tol ada tak Thailand? Ada. Tengok. Kereta dia tengok insurans macam mana? Insurans dia macam mana? Simple lah. Protect ada tak? Ada kan? Tapi simple lah. Tengok. Kita semua kena. Tengok negara Singapura. Ada minyak? Tak ada. Kelapa sawit ada tak? Getah ada tak? Apa pun tak ada. Tetapi pendapatan per kapita di antaranya negara ketiga kaya dunia, Singapura. Malaysia sumber ada semua. Patutnya turunlah untuk rakyat. Tidak, minyak turun untuk kita. Dia tak boleh. Minyak turun subsidi tak boleh. Untuk rakyat tak boleh. Untuk mereka, setiap usaha politik saja 10 biji kereta mewah. Yang itu tak apa, tuan-tuan. Untuk kita, semua tak boleh. Ha, beri Malaysia 650. Janji 1200 dapat 650. Tu pun seronok dah. Hu, satu Malaysia. Hu, Pak Imam. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Eh, kenapa sedap sangat? Dapat BRIM, tuan-tuan. Setahun 650. Hari tu. Ha? Negeri Sembilan, tuan-tuan. Masjid dekat Senawang yang tak panggil aku, tuan-tuan. Tak panggil, tuan-tuan. Dia panggil, saya hantar macam ni, tuan-tuan. Azan. Lalu azan. Allahu Akbar. Sebab apa? Gigi palsu nak keluar. Hari tu dapat BRIM, tuan-tuan. Azan macam pasir gudang lah. Tuan-tuan tahu azan macam mana? Macam Formula One. Formula One. Macam mana tak Formula One? Gigi tak ada. Tak boleh kontrol. Formula One. Tu yang Ustaz Azlin cerita dekat Kampar tu kan? Cerita macam mana? Balik bulan 12, budak-budak pakai cuti. Tok Wan kata, balik cucu pergi masjid. Subuh kau pergi. Cucu ni naik basikal pergi masjid lah. Sorang-sorang. Tok Wan pergi lewat. Kayuh-kayuh kan Kampar tu kawasan gelap. Pokok banyak. Dalam duk gelap. Tok Bilal azan.
Budak-budak. Kayuh belah balik tu. Azan macam jebon. Itu macam mana? Cuba bagi. Tok Imam campur dengan brim. Sebulan 2,000. Boleh tak? Baru dia. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Kan makmum sedap. Datang habis surah pak imam Allahu akbar, makmum lah aku Fatihah tak baca, lupa baca Fatihah pasal sedap dia kan. Ini yang bagi 700. Allahumma taqa kita bila nak habis ni, orang nak pergi kedai nak beli kangkung ni. Kan? Cuba bagi. Ni orang agama tak ada. Ustaz-ustaz ada rai tak? Tak ada. Saya jadi imam boleh 700. 700 tuan-tuan. Jadi imam. Naik apa tuan-tuan? Mana boleh naik Camry? Naik KE20 ha? Gerang-gerang-gerang. Gerang pun nak kena tukar dah. Sampai masjid pun betul-betul tu. Paki pak imam. Puh, mati. Memang ngam. Balik tak payah start. Duduk tu jalan sendiri. Jawatan kuasa tolak. Gaji 700 tak? Untuk imam tak ada. Tapi tengok untuk menteri-menteri hebat-hebat. Kita imam patutnya untuk ummah ni bagilah 2,700. Tok Bilal 300. Kan? Takkan nak makan kangkung setiap hari mampu ya? Oh, kan tu yang Allahu akbar. Imam mana ada anak muda? Anak muda nak jadi imam. Nak anak muda. Adik mak jadi imam. 300. Ha, makan kangkung setiap hari mampu. Mana nak mau? Yang mak siapa? Orang tua-tua pencin lah. Nak pencin lah. Alhamdulillah. Belakang tu tengok. Saya pernah satu masjid tuan-tuan. Masjid tu punya besar. Dua orang. Dia dengan isteri dia. Kami balik pada Kelantan. Kami bonti masjid tu. Isteri dia duduk dekat tirai tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Kami pun masuk belakang. Lima orang. Abang saya, adik saya belakang. Semayang subuh. Ya pun waladhalil. Kami belakang. Amin. Dia terkejut. Selalu tak ada orang. Dia pun takut jebon ke jebon. Dia pun kali-kali kami semua. Pakat senyum tak. Silap. Patutnya pasal dia buat kali. Wah! Buat dia lompat. Satu masjid punya besar. Dua orang lah. Dia dengan bini dia. Itu macam mana tuan-tuan. Allah sedihnya. Imam bagi 700. Cuba bagi 2,000. Bilal bagi berapa? Mak bagi 2,000. Imam 2,500. Barulah sedap sikit kan. Yang muda tak pergi mana dah. Azan. Allahu akbar. Allahu akbar. Sedap tak? Tengok siapa azan. Bagi 2,000 sudah. Ini bagi 300. Nasi lemak kangkung tengah hari. Nasi lemak, nasi goreng kangkung. Bubuh dengan apa nama ikan bilis. Kangkung setiap hari. Tu yang otak pun kangkung. Mai apa pun. Kenapa? Okey lah. Satu Malaysia rakyat didahulukan. Oi, guna minda. Guna minda apa yang berlaku. Macam mana nak abang? Ustaz kena abang. Tuan-tuan. Ni, bidadari. Benda tipu tak ada. Sekarang boleh lah tipu kita. Tipu macam-macam tipu. Rakyat akan terima. Tapi ingat, anak muda tak boleh ditipu. Wahai anak muda, jangan ditipu kamu. Bangun dengan kekuatan kamu yang ada. Kita ada kekuatan wahai anak muda. Walaupun kita tak boleh mengundi 5 tahun, 4 tahun lagi, kita boleh mengundi. Tunjukkan kehebatan kamu ni anak muda ni. Mana nak tahu 20 tahun akan datang. 20 tahun lagi insyaAllah. Ni ni yang pakai sorban. Perdana Menteri Malaysia. Anggela apa? Yang ni ketua pembangkang. Yang tu ganti Sami Belu. Mana nak tahu kan adik? 20 tahun kita tak ada dah pakcik. Tak ada dah. Tapi mereka ni akan jadi. Ngomong tadi. Tama kamu bertengkar dengan dia. Minta. Kamu minta dalam tu kamu ketua pembangkang. Gugur kamu lah. Terah kamu lah buat.
Tuan-tuan, 20 tahun, 30 tahun mereka. Tapi kita tak ada harapan dah. Tapi kita nak bagi semangat. Mana tahu tuan-tuan dengan semangat ini membuka minda. Ini Perdana Menteri yang ingat Allah. Ini penantri yang laksana hukum Allah. Tidakkah semua kita dapat pahala? Tidakkah kita dapat pahala, bang? Kita akan dapat subsidi di akhirat itu. Bang? Ini waqa' sandiq la yasma'una fiha lagu dan disebut muttaqiina 'ala ratrafin khudrin wa 'amqaril hisan, disedia dalam syurga nanti hamparan pemaidani katil-katil yang berwarna khudrin, hijau. Dalam syurga warna hijau, bang, tak ada warna biru. Ha, ni sebut ni khudrin, hijau. Tu sebab di jawatan kuasa masjid Assalam, jangan kira apa orang kata, kira apa Allah kata. Kira orang kata panggil ustaz, orang kata tak panggil pun ustaz, apa masjid tak ada ceramah, panggil ceramah orang kata kan. Kita bubuh aircon, sebelum ni ada aircon tak? Saya ceramah tak ada aircon kan, orang komplain tak? Komplain, apa panas bubuh aircon, komplain juga. Apa bubuh aircon, kapet warna biru lah, komplain juga kapet warna biru. Tu yang bubuh hijau biru, hijau biru pasal orang komplain ni, betul tak? Jangan kira apa orang kata, bang. Kira apa Allah kata. Bila apa Allah kata, kita kena ingat lepas mati ni tujuh perkara ni, bang. Oi. Tujuh perkara lagi. Di antaranya nak masuk syurga neraka ni. Macam mana ni perjalanan kita ni? Tuan-tuan, saya kuat pun, saya tekap derah pun mati. Tuan-tuan dengar pun mati. Kita akan mati tujuh perkara kalau ni. Saya sebut macam tu dekat budak perempuan ni. Tiba-tiba menangis dia. Oh. Dek, kenapa menangis, dek? Ustaz, jauhnya perjalanan hidup kita. Menangis budak perempuan tu. Saya kata, dek, nak bunuh diri ke? Tak jadi, ustaz. Hidayah bukan milik ustaz, milik Allah. Saya ceramah aja, saya baca aja. Bukan ada apa-apa. Tuan-tuan yang ada telinga, boleh gunakan otak untuk berfikir. Tapi kalau tuan-tuan tak boleh fikir, tutup. Nak buat apa? Saya boleh buat apa, tuan-tuan? Saya risiko tinggi, tuan-tuan. Ditukarkan, diletakkan screwdriver dekat tengkuk, tuan-tuan. Saya kereta saya ditikam, tuan-tuan. Ni risiko saya ni. Tuan-tuan, kalau FRU datang, tuan-tuan boleh tolong saya? Tak ada, tuan-tuan belah awal lagi aku. Aduh, tuan-tuan. Aku kena. Tuan-tuan. Tapi bila masa lagi kita nak bagi tahu kan? Melalui TV tak keluar, melalui member-member masjid, khutbah-khutbah. Saya akan khutbah esok di Masjid Mujahidin, tuan-tuan. Tuan-tuan pergi dengar. Meletuplah, tuan-tuan. 20 minit saja aku baca khutbah. Ha, jadi insyaAllah saya setakat tu lah. Dah 9.20 dah. Banyak-banyak pun tak jadi. Lepas ni kita ada makan kah? Alhamdulillah. Untuk saya saja. Ah, esok ada Qiyamul Lail. Pukul 4 pagi Ustaz Abdul Muhsin bin Sulaiman. Malam ni lah. Pagi esok kita datanglah ramai-ramai, insyaAllah. Lewatilah hati kita bangunkan insan, insyaAllah. Saya tak sekat itulah ceramah saya. InsyaAllah tujuh perkara ni kita ambil iktibar. Semoga kita akan bertemu dengan Allah dengan husnul khatimah, sebaik-baik kematian. Jadi saya ada bawa beberapa produk untuk mahat tafi saya. Tuan-tuan tengoklah, tinggal berapa aja nak habislah. Tuan-tuan belilah, ada madu, ada minyak sakit lutut yang telah dibacakan ayat Quran. Ada CD-CD saya yang terbaru, belilah RM10. CD Ru'yah, tuan-tuan beli, jumpa saya. Saya nak ijazah pada tuan-tuan yang itu RM25. Ada dekat kereta tu, tuan-tuan belilah, support mahat tafi saya, mahat tafi sukan. InsyaAllah kita jumpa lagi, saya mohon maaf. Akhir kata, daripada saya, biasalah trademark saya, dua rangkap bantun. Pergi ke Dubai, membeli muruku. Bye-bye, I love you. Sekian, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Waalaikumsalam.